ada channel Trikasa Channel, Ngocek Channel, dan Jono Misteri. Kali ini kita akan mengadakan perjalanan ke Sanghyang Tikoro yang terletak di perbatasan Saguling Cianjur, tepatnya Raja Mandala. Kita akan mengupas bukan seluk beluk ya, cerita tentang Sanghyang Tikoro, melihat lebih secara lebih dekat. Yang mana konon katanya Sanghyang Tikoro ini terbentuk dari hilangnya Bandung Danau Purba yang tiba-tiba menghilang dan membentuk dataran tinggi yang mana terbentuknya kota Bandung. Konon katanya Sanghyang Tikoro ini merupakan titik pertemuan 7 sungai di Subang Selatan ke dalam perut bumi, yang mana aliran sungai tersebut tidak diketemukan akan keluar di mana. Terus Sanghyang Tikoro ini kenapa disebut Sanghyang Tikoro? Karena bentuknya menyerupai tenggorokan manusia, seperti itu. Terus ada kaitannya katanya Sanghyang Tikoro ini dengan cerita Sangkuriang Kaburangan. Jadi awal mula terbentuk adalah ketika Sangkuriang membendung Sungai Citarum dan menendang perahunya sampai bocor karena gagal menikahi Dayang Sumbi yang dinyatakan sebagai ibu kandungnya. Terus Sangkuriang ini bertapa di tempat tersebut, dikenal sebagai Eyang Purbakala. Konon katanya di dalam gua Sanghyang Tikoro ini terdapat sebuah makam yang dijaga oleh burung yang sangat besar. Bagaimana keberadaannya walau-alam ya. Ikuti terus pokoknya dan dukung channel Sada Channel, Trikasa Channel, Ngocek Channel, dan Zona Misteri dengan cara subscribe, like, comment and share, serta bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan update notifikasi video terbaru di channel kami. Perjalanan menuju lokasi Sanghyang Tikoro melewati daerah Padalarang. Sanghyang Tikoro itu berasal dari kata Sanghyang yang artinya sesuatu yang dianggap suci, dan Tikoro itu memiliki arti adalah sebagai tenggorokan. Sanghyang Tikoro sendiri adalah sebuah gua bawah tanah yang dialiri oleh air sungai Citarum di bawahnya gitu. Terus keberadaan gua Sanghyang Tikoro ini tidak lepas dari legenda Sangkuriang. Konon pada saat Sangkuriang tengah murka karena semua usahanya digagalkan oleh Dayang Sumbi yang merupakan adalah ibunya sendiri, ya, menjebol bendungan yang berada di Sanghyang Tikoro dan sumbatannya itu dilemparkan ke arah utara dan menjelma menjadi Gunung Manglayang, seperti itu. Namun secara ilmiah, Gua Sanghyang Tikoro ini diyakini terbentuk dari letusan Gunung Api Purba, yaitu Gunung Sunda. Dahsyatnya letusan Gunung Sunda ini menghancurkan seluruh permukaan badan gunung dan menyisakan lubang-lubang kecil. Hal ini menyebabkan sungai yang berada di batu jajar Cililin Padalarang ini dipenuhi oleh lahar. Lama-kelamaan lahar ini tersebut menggunung dan membentuk sebuah telaga yang dikenal dengan Telaga Bandung. Gitu mitra Sada Channel, Ngocek Channel, Trikasa Channel, Zona Misteri. Menurut data panjang dari Telaga Bandung ini sekitar 6 km dan lebarnya 15 km. Tanah di kawasan ini, ya di kawasan Padalarang dan Cililin itu banyak mengandung kapur yang lama-kelamaan terkikis membentuk sebuah lubang yang pada akhirnya disebut sebagai Sanghyang Tikoro. Dan dikenal juga Sanghyang Tikoro ini sebagai tenggorokan Tuhan di bumi Pasundan, seperti itu. Jadi ikuti terus ya perjalanan kami ini. Kita sudah sampai di lokasi Sanghyang Tikoro dan kita harus berjalan kaki ke dalam untuk melihat dari dekat. Di kawasan RS Saguling di belakang saya ini adalah tempat saluran air yang mengalirkan air dari waduk Saguling ke sini.